私心よあてい手を分け合いやちったぞ分け合いやあくれたかんぺとろもたくれやこたれ Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap ya, dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, untuk mengisi kekosongan kita di channel NDTK ini, saya kebetulan juga mendapatkan kiriman video yang mana kita akan mereaksi kompilasi lawak-lawak di JKK cuy. Kebetulan juga saya kangen banget ya dengan lawakan-lawakan dari Pak Kodi ya, Abang Rupi cuy. Saya sempat WhatsApp ya beberapa hari yang lalu, bilang, "Abang, gimana nih, gak ada lawakan lagi apa Maharaja Lawak atau bagaimana gitu?" Ternyata Abang Rupi lagi sibuk untuk film, ada beberapa filmnya cuy ya. Oke, daripada kita kangen-kangenan, mending kita langsung aja lihat gitu ya, kompilasi lawak JKK cuy ya. Walaupun ada beberapa memang yang sudah saya tengok ya, jujur aja ada beberapa sudah saya tengok, tapi videonya itu gak tahu gak sudah terhapus kah? Kena copyright dulu cuy ya, jadi saya hapus gitu cuy. Dan sekali lagi juga terima kasih buat teman-teman yang mengirimkan saya video ini dan siap untuk edit juga, itu terbaik sih. Terbaik banget. Oke, langsung aja kita tengok videonya cuy. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Pung. Oke. Udah tak kena nih. Alah, hai. Jarang lah boleh lupa macam ni. Ini kayaknya pernah lihat ini cuy. Berapa, kompilasinya eh? Password email ni. Iya benar-benar. Try lah. Ah, kau lama web apa ni? Weh. Spontannya ini je kalau jeb ya. Apa ni? Weh. Berarti musim satu ini cuy. Air kucing menangis, gula lebih please. Air kucing. Ini pelakon juga kan, pelakon senior ini cuy ya. Yang apa, kalau nggak salah cuy, dulunya penyanyi tapi dulunya dia hobi bernyanyi tapi nasib membawa dia menjadi pelakon gitu cuy, kalau tak salah gitu ya. Ayo kucing lagi. Oh itu dia, aduh aku mungkin ni. Ada kok air kucing apa, air kucing menangis tu, cuba buka dalam internet search. Mana ada, kalau air janda pulang adalah kat Bada. New Zealand kucing menangis mana ada. Saya tahu agaknya Kak Beda nak order air mata kucing. Ha, air mata kucing. Ha. Tapi kucing tak nak. Sama dengan bo. Amanda ni. Air kucing tak nak kucing. Air mata kucing tak nak kucing. Air mata kucing tinggal letak kucing. Amanda ni please, Amanda ni. Air mata kucing. Air mata kucing. Kucing tak nak. Aku malu tak faham ah. Ini air mata kucing please. Ya, makin modern. Air kucing leci. Air mata kucing. Air kucing leci. Kucing menangis. Air kucing leci. Mantap. Komplit semua. Nice try. Kenapa? Tapi enggak tahu kenapa ya, kalau lihat video ini terus berada di samping Pak Kodi itu kayak sama aja gitu ya. Memang humoris orangnya cuy ya. Enggak tahu, saya belum lihat juga sih Pak Kodi marah seperti apa cuy. Saya dapat rasalah chemistry Pak Din dengan Pak Din. Sebab macam filem Beauty and the Beast. Rasa-rasa dah lama tak pernah nampak agaknya kan. Beauty. Waalaikumsalam. Macam ribut topan. Minta maaf. Ya. Ebi Jan. Ebi Jan pun ada. Ebi
Rijan, terima kasihlah kau jahit baju aku ni cantik dengan baju batu-batu ni semua. Tapi itulah sebab kau jahit kecil sikit biar aku ada pinggang. Aku nampak macam orang muda sikit. Cepat-cepat baju lebih besar. Siapa yang muda? Ha, kalau tua tu memang cara tua lah, kedut-kedut semua. Lain-lain kalau Mila, Mila memanglah muda sebab dia cantik. Sakit banget. Janganlah lugu sangat. Ha? Apa, tak muda ke Kak Bedah ni? Tengok dia, daripada atas sampai bawah. Kasut je nampak muda. Sebelum kita mulakan. Lebih sakit lagi itu. Gak tahu ya, lawakan mereka berdua ni benar-benar spontan gitu ya. Begini cuy, saya sempat bercerita dengan Pak Kodi bahwa gimana sih konsep yang ada di kampung JKK gitu ya, masa pernah buat shootnya gitu cuy. Tapi Pak Kodi bilang, ah kita dikasih naskah tapi semua lawakan di situ tuh semuanya, hampir semuanya itu spontan. Nah itu yang menarik cuy. Izinkan saya bertanya satu soalan yang sangat penting untuk kehidupan. Apalagi je. Adakah yang ada-ada di sini dah ada insurans? Ah, itu cerita dia. Kalau belum ada, you nak cerita ni. Ha, okey. Saya punya kad lah. Business card. Okay. Ini penting eh. Insurans ni kena perlu ada. Ha, macam pakcik ni. Promo. Harus ada. Nama demo ni? Ha? Nama demo? Nama saya original. Tak pernah nama saya ada demo. Cuk. Tak apa dia duduk sebelah. Dia ni tidak bahaya kepada kaum wanita. Tapi dia dah ada, insyaAllah salin ni dah insurans. Dah ada dah. Ha, kalau dah ada insurans lagi tak bahaya. Dia sebenarnya bahaya tu sebab yang duduk sebelah dia saya. Ha, jadi tak apalah awak boleh mencarat sendiri, lupakan saya. Dia tak jahat dengan wanita. Apa? Tak bahaya dengan wanita. Tapi lelaki ya tanda tanya gitu ya. Memanglah aku ada hati. Aku kena ambil pakej yang paling mahal. Aku tu seorang tu jelah anak aku, pengarang jantung aku. Aku dah tak boleh beranak lagi. Jangan marah, kita bincang. Yeah. Tapi siapa tak boleh? Tersumbatnya. Anak kutuk saya je. Saya bukan boleh anak kutuk-kutuk saya tau. Saya stres. Kalau saya stres, saya akan sikit. Kau bisa bahasa tersumbat gitu? Astagfirullahaladzim. Malah bila saya sakit kepala, saya nak minum air kucing. Kucing menangis. Hari ni dalam sejarah lah tu. Mana pernah mesyuarat tetangga tu? Apa kena Kak Bedah tu? Ha? Tak tahulah. Tapi biasanya kalau orang-orang dah umur macam tu, memang dia... Enggak, ini shootnya kayak... Ini kayaknya episode berapa? Kayaknya digabung-gabung atau gimana sih? Memang jalan ceritanya... Nyambung atau gimana sih ni? Memang suka stres. Tapi dia punya stres tadi, saya pusing tengok. Kayaknya nyambung gitu ya. Saya takut dem ya. Kalau dem, bagaimana? Itu pasal lah pentingnya ambil insurans. Itu pasal. Tapi, tadi pasal tak masa kita tengok dia attack-attack dia tu. Aku perhati je Pak Deng ni. Mata Pak Deng, tajam je tengok si Bedah. Gatal lah dia ni. Aku tengok Bedah. Eh, kau biar betul-betul sikit, agak-agak sikit. Aku sepanjang masa nengok ke sini je. Tak ada ke nengok ke. Kita ni jadi lelaki, jangan terlampau murah. Kan? Biar perempuan datang kat kita, jangan kita datang kat perempuan. Ya, ya, ya. Ibarat air di daun keladi. Air kalau di daun keladi, kalau dia tumpah, tak berbekas lagi. Wah. Salah tu. Aku rasa peribahasa kau macam salah ni. Apa kena mengenai air daun keladi, lepas tu nak kait dengan cerita Pak Deng. Salah. Dia sepatutnya umpama anjing menjelak bukit. Lagi salah. Apa lagi salah? Nanti aku pula dah confused ni. Confused aku macam ni. Macam mana bunyi anjing ni? Benar-benar spontannya. Saya bayangkan ya, kalau saya ada di posisi mereka di sini cuy, lagi melawak gitu ya. Berarti kita harus benar-benar berpikir gimana caranya kita kasih apa sinkron cepat-cepat tak kena tak gitu. Ah. Ting ni. Kena hit bojol sekarang tak nampak comel. Sebab permohonan kan. Kurang. Macam Pak Odeh ni permata. Tapi dalam bahasa putih kita panggil black diamond. Like a diamond. Terus nyambung aja kan. Endos. Okey Pak Kodi. Apa kata sebelum Pak Kodi tackle ni lah, saya hipster ke dulu Pak Kodi. Eh Pak Kodi pula. Pak Din. Hipster kan? Jarang orang single pakai dressing-dressing macam itu, Pak Din. Orang sleek.
Dia bukan yang apa. Tak tahu apa-apa kemalangan yang akan berlaku pada diri kita. Beda. Beda. Beda dah sihat. Ya dah. Terima kasihlah Pak Odi. Cepat nak tanya sekarang cepat sementara saya ada mood. Ya. Jangan marah tau. Tak. Lepas ni makan kat warung saya, saya belanja apa saja. Jadi nasi lemak. Janji nasi lemak. Assalamualaikum. Apa yang saya nak cakap di sini, Pak Din akan cakap. Terima kasih. Memang saya nak bagi dia mukarimah dia. Tolong tolong apa jangan up banyak sangat. Sebab bila up banyak sangat angin sampai kat saya pula ada angin ni. Bayar. Kenapa dia tak nak bayar tu? Dia tak mau bayar sebab dia tak mau bayarlah. Apa dia tanya macam tu? Saleh, jangan duduk macam itu. Ada ke tidak yang bermalam? Kan? Dah ayam-ayamlah. Saleh? Ya. Boleh? Ya pula. Boleh saya tanya sikit Saleh? Ya. Boleh. Adakah Saleh ni benar-benar Saleh? Saya Saleh. Sebab orang yang Saleh, dia takkan membohong. Soleh. Itu Soleh. Itu Soleh. Dia berpandu pada orang sebutan masing-masing. Macam saya sebut Saleh. Saya sebut Soleh. Terpulang sebab yang bertanya tak, nanti saya. Dulu. Masalah Soleh dengan Saleh ni kita buah kendian ni. Bukan mulut tengkok kau, mulut tengkok aku. Endorse lagi. Tetap kena bayar. Gagal. Saya paham banget ya. Kenapa bahasa endorse? Karena sampai sekarang pun ya, apa Kodi banyak endorse-nya cuy ya. Endorse yang macam manapun pasti diambil cuy. Saya suka banget dengan apa Pak Kodi karena enggak memilih-milih gitu ya, enggak memilih-milih produk, produk kalau memang cocok untuk dibuat apa namanya jadikan endorse, dia endorse cuy. Betul. Diterima bukan maksudnya. Yang tak nak bayar taksi. Adakah baju Kak Bedah ni awak ambil ataupun sumber ilham awak, awak ciplak color file saya? Benda ni saya kena tahu. Pernah dengar ni, pernah lihat. Saya semua dah diinsurankan. Ni anak Bedah. Ya, nak cari mak ni. Ding. Tak betul anak Bedah ni. Tolong bisik aku beritahu. Kalau ikut penyakit amnesia ni macam bedak putih kura. Okey, tunggu. Tok, saya akan selesaikan hutang mak saya. Jadi, perkara ni selesailah. Sudah selesai. Belum, cuy. Alamak, apa sah pula tiba-tiba? Rampas cinta. Oh, berarti yang tadi tu episode-nya sama. Ini yang selanjutnya gitu, cuman di scene-scene yang kelakarnya aja diambil ya. Oke, menarik. Tiba ni, aduh, buat malu lah. Ini baru tengok ni, cuy. Tak tahulah. Rasanya mau lepas sebi semua. Minyak? 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 Minyak memang abang jarang isi minyak. Wati bagi abang duit, kita isi minyak. Jangan kita. Kalau boleh jangan libatkan saya. Kalau nak isi minyak, kalau macam Wati sendiri nak isi, tak apa. Jangan kita. Kita tu macam seolah-olah saya separuh, Wati separuh. Okey, tak apa. Okey, maksudnya karakter Jeff di sini tu memang dia kayak apa istilahnya kalau di Indonesia cakap kikir gitu ya. Perhitungan, enggak tahu kalau di Malaysia cakapnya gimana cuy ya. Kalau di Indonesia tuh cakapnya dia perhitungan gitu ya. Wati kikir. Bagi abang duit. Duit Wati? Tolong isi. RM5. RM5 boleh. Full tank ah. Okey, full tank. Jangan risau. Okey. Sebab abang tak, kalau lambat balik abang tak dapat nak tengok cerita Korea ni. Abang. Pernah lihat di ni. Abang pun minat cerita Korea juga. Rain tu kalau dia senyum, sempit dia sempicik macam abang. Cuba ajak abang senyum sikit Wati nak tengok. Abang kalau tak senyum memang bersepah lesung pipit ada kat muka ni. Tapi cuma dalam tak dalam je. Okey. Itulah sebijik abang. Kenal sangat. Jangan puji-puji abang ah, janji full tank. Memang itu confirm. Full tank. Okey. Kita pergi ya. Okey, boleh. Okey, jom. Okey. Janji. Abang tolak ya? Ya, abang tolak. Wati pandanglah, jangan tolak abang. Tak apa, Wati tolong sikit-sikit eh. Okey, baik. Okey. Macam Mila. Ya. Kenapa sekarang macam dah tak berapa je Mila ni? Iya. Biarlah.
Okay. Macam tak berat. Bagaikan siang tiada mentari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Apa eh? Cari apa eh? Oh, Sueb jadi tamu jemputan di sini ya? Mana Wati, Wati? Wati. Ah? Dia cakap dia datang sini, dia ada kelas curry pub. Tapi saya tak nampak curry pub ni pun. Mana ada curry pub di sini? Di manakah tunangku? Macam ni lah eh. Dekat sini memang tak ada Wati. Sebab Wati lah ni, Wati lah ni sekarang ni. Wati? Ya, ya, Wati ya, ya. Tunang aku tu kenapa? Wati lah ni tengah bercinta dengan si Ucuk. Berani dia. Dia tak tahu aku gangster kampung kalau berani dia buat macam tu. Tahu kan saya gangster kan? Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Ngangguk. Masalahnya dia bukan bercinta biasa Bercinta dia lain macam sweet pegang tangan. Lepas tu kadang-kadang kepala si Wati provokator. Ni tak atas bahu si Ucuk. Ucuk kan tinggi begini Wati Ucuk. Saya rasa tercabar dengan keadaan ni. Sedangkan saya kalau dengan Ucuk tu lebih handsome daripada dia dan saya lebih sasa dan juga kuat. Jauh handsome kau. Lagi aku sakit hati aku dengan cerita Mila, dia orang nyanyi-nyanyi lagu Korea. Lepas tu Korea. Memang betul maknanya pasal Wati memang suka Korea. Allah, apa dah terjadi ni? Apa dah terjadi? Macam ni nak macam ni. Kita lupakan Wati, kau dah nak kahwin kan? Apa kata kau jahit baju kahwin dengan aku? Jangan sentuh aku. Aku tengah marah semua ni. Jangan sentuh aku. Aku telah ditipu oleh tunangku sendiri. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima. Cancel! Aku tak nak buat baju! Malah enggak jadi. Marah sangat tu. Sabar main-main. Kita ukur je dulu, mana tahu. Pujuk. Tak payah suruh. Memang aku tipu pujuk orang. Jangan. Aku tak nak. Sebagai gangster, aku takkan membuat baju pengantin ini. Tolong minta maaf. Aku ingin pergi daripada sini. Aku ingin mencari keadilan. Tuh. Ada siapa-siapa yang kat sini yang punya kes? Engkau lagi? Ya, saya lagi. Ya, apa tu? You tengok. Ada orang sudah cederakan saya. Saya punya tangan, saya punya hidung, semua sudah patah. You punya tangan, semua hidung, semua sudah patah? Tapi ya. Tu tengok satu saja patah. Hidung nampak okey, cantik. Ni saya sudah tampal, tak nampak. Tak siapa yang masalah yang buat dengan kau ni? Ada orang sudah pukul sama saya. Sudah cedera sama saya. Apa hal? Apa masalah dia? Saya tak tahu dia sudah cedera sama saya. Enggak nyam. Assalamualaikum semua. Saya tak boleh jawab. Waalaikumsalam. Pak Din. Pak Din. Oh, nyambung ceritanya Encik ya. Pak Din, tolong saya selesaikan masalah saya, Pak Din. Kes saya terlalu besar, Pak Din. Cinta saya telah dirampas oleh lelaki rakus yang tidak punya peri kemanusiaan, Pak Din. Nanti dulu, nanti dulu, Suib. Suib, nanti dulu kita satu-satu. Lepas satu-satu selesaikan. Sekarang saya nak selesaikan kes apik ni. Kenapa, Pak Din? Pak Din, saya rasa kita selesaikan hal Suib dulu. Betul. Pak Din, Pak Din tak tahu orang bila ada perasaan cinta, Pak Din. Cinta ni pasal hati tau. Boleh. Asyik. Begini, Pak Din. Cuba lihat ini. Pasal hati tau. Boleh. Begini Pak Din. Dia endorse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia orang ni Pak Din. Soeb. Lama. Oh, pernah lihat ini, pernah lihat. Jangan pegang aku. Ada beberapa ya scene-scene di sini yang pernah saya lihat, kompilasi juga cuy, tapi ini lebih bagus gitu ya, maksudnya berurutan gitu ya. Jadi kita agak paham sedikit alur ceritanya seperti apa gitu. Cerita apa ni? Ada masuk apa? Cerita apa? Aku tak nak pandang muka kau. Aku dah betul-betul marah ni. Jangan kau cuba buat lawak sedikit pun. Okey, tak apa. Saya kenal dia. Saya boleh buat dia ketawa. Apa? Kalau boleh, apa macam mana? Apa itu? Itu dah sangat. Apa? Sabar. Apa itu? Kau gua enggak paham. Aku katanya gaduh-gaduh, sabar. Gaduh-gaduh. Sakitnya hatiku. Kau tahu tak, hari ini kita perbicaraan tentang sakit hati melihat kekasih berjalan berdua. Asyik. Pak Din. Tak okeylah saya jalan dengan Milah pun Pak Din nak cemuru. Saya tak cakap tak boleh. Saya tak cakap cemuru. Boleh jalan-jalan lah. Nak berlari pun tak apa. Cemuru. Tak, saya kata ni. Agak-agaklah Pak Din kau suruh dia berlari tengah-tengah air rembang. Kau nak jogging tu pula petang. Apalah Pak Din ni.
Agak-agak. Tapi ke angin kau je ke? Alamak, dia ni. Ah, kena kang orang dia. Yang bertengkar, bertengkar. Ah, benda ni punca daripada siapa? Daripada kau juga. Bukan daripada Pak Din, daripada Pak Kodin ke apa semua. Kau percaya cakap siapa sekarang ni? Siapa yang cakap dengan kau ni? Ni! Ni! Orang ni hidup lagi! Ni! Bilang, tapi tak cakap. Kau lah kerja. Alamak, dia pergi pekan apa semua. Tunang orang pun keluar. Apa benda? Apa? Ya Allah, Mila. Betul ke? Bijan? Alah, memang betul pun. Nampak tak? Ni, Pak Din. Memang betul, Pak Din. Dia ni, kawan jenis apa dia ni. Aku hempas juga. Lepas tu buka perkataan yang nyanyi lagu Korea kan? Ha. Korea sama-sama. Betul. Lepas tu, dia dapat surat kan? Sampu kala pink kan? Ah, tengok tengok muka nampak. Dia. Tengok muka dia. Dia bersalah dah. Ha. Tengok. Tengok muka dia. Ha. Sampul surat ni saya tak tahu pun. Ada sampul surat pula engkau. Main surat-surat kau semua. Ha. Satu, dua, dua. Ha. Itu yang membuatkan kau sakit hati? Ya, Pak Din. Saya tengah sakit hati sangat ni. Tolong hiburkan saya. Tolong nyanyi sikit. Sakitnya aku di sini. Sakit. Sudah. Sudah. Diam. Dalam hatiku. Saya minat dan... Duduk. Saya. Semua. Cakap. Saya rasa apa yang kita tengok keadaan situasi macam ni, yang ada yang tulis kat sini, macam tak logistik. Logistik. Dia dah mengaku dah pun, nampak? Dah ada saksi. Aku tak mengaku dia. Ya Allah, apa benda eh? Kami kau berani pula. Jadi, kita kena panggil. Siapa yang terlibat sekali dalam soal ini? Perempuannya. Dia. Nah, datang. Jangan menangis. Bertenanglah. Wuih, kau kata Nabi Din. Ku pegang dan tegak tanganmu. Ku melindungimu daripada yang datang. Berhentilah menang. Awak jangan panggil saya lagi, tolonglah. Cukup awak sakitkan hati saya dong ni semua jadi saksi. Awak pergi ke pekat dan semua dengan dia ni berasmi. Ya Allah. Tunang! Saya tunang awak. Diam! Belum habis cakap lagi. Apa awak buat dengan saya ni? Kau tuduh orang suka-suka, eh? Saya memang pergi pekan dengan dia. Tapi apa salahnya? Awak bermesraan dengan dia. Awak tunang saya. Dia cakap siap awak bagi surat cinta apa semua. Apa tu? Syuib! Cuba Syuib diri kat sini. Dekat sikit. Di. Tengok. Saya dah tak boleh dah. Nak cerita-cerita ni? Ha? Sekarang ni awak ingat saya dengan Abang Ucup ada skandal. Macam tu. Awak ingat saya main cinta dengan Abang Ucup? Ya. Jadi penasaran awak juga. Awak tahu saya siapa yang buat cerita ni? Mila dengan Bijan yang cerita dengan saya. Surat awak berdua-duaan dengan dia naik motor. Apa semua tu? Sampai kusangka awak di pinggir tebing. Rupanya palsu pengkhianat. Sampai hati Mila, Bijan. Sampai hati Mila. Abang Ucup. Hey! Abang Ucup dah beli belum? Dah beli. Tapi kena tuduh macam ini. Tak apa. Abang pergi ambil. Dia beli kasih sayang. Dia beli kasih sayang. Minta tolong. Dia gitu. Wati tunggu sini. Okey. Kadang-kadang cakap dengan orang yang tak ada akal macam ini memang menyakitkan hati. Aku ni dah... Bukalah pintu ni. Kunci mana? Tolak! Tolak. Kau dia. Nak tanya sikit. Mana apa tahu dia pun menyanyi lagu Korea? Mana? Ni! Mila dengar! Macam mana Mila? Cuba Mila cari sikit. Cuba. Mila dengar tapi dengar. Miwi na iri, nohe ne makadu. Bukan macam tu. Dia macam lain. Lagu Korea bukan macam tu. Macam mana? Ini benar dengar. Teki kekoroyo. Ute, wati ayah. Cintago, wati ayah. Tolong pun tak boleh, aku tak boleh. Macam orang kerasukan. Atashi kekoroyo. Ute, wati ayah. Cintago, wati ayah. Aku cintago. Tolong pun tak boleh. Apa tak boleh. Orang nak minyak puteng ni pada. Sebenarnya,
Wati minta tolong Abang Ucup belikan hadiah hari jadi untuk... Tak payah sebut nama saya. Saya tak suka. Cakap je sipulan. Okay. Ini sipulan adalah hadiah hari jadi Syuib. Wati minta tolong Abang Ucup. Jangan cakap nama Ucup. Cakap je sipulan. Okay. Saya tak nak nama saya disebut. Sampul yang Wati bagi tu adalah sampul duit. Saya minta maaflah pasal dengarkan cakap orang ni. Tak, saya pasal saya sayang awak. Cemburu tu kan tanda sayang lah. Jadi saya tak boleh dengan dia ni. Saya tak boleh dia ni. Kalau terima cepat. Lain kali kalau cemburu, janganlah sampai percaya cakap orang. Tanya lain kali, janganlah percaya cakap orang. Ini penyebabnya. Tendahlah sikit. Dia tu dah rupa berudu dah. Kesian Abang Ucup. Dia tak buat salah pun. Dia tolong dia ada lah. Dia tolong pilihkan dia. Dia yang pilihkan. Tahu tak? Dia yang belikan semuanya. Walaupun minyak motor dia tak ada. Bolehlah buka. Janji full tank. Ingat birthday ai. Aduh. Dah minta maaf belum Abang Ucup? Putih. Salam. Dia tahu lah. Steering. Steering lah. Steering kereta. Steering? Oh, steer ya. Dia tahu lah. Dia konduktor bas. Eh, suka lah. Cuk. Aku minta maaf, Cuk. Cuk, minta maaf, Cuk. Ya. Aku minta maaf. Aku sayang kau, Cuk. Sayang kau. Cuk. Jangan buat, jangan buat lagi benda tu. Jangan buat lagi. Aku tak nak buat lagi. Aku takut. Aku sekarang. Okey, Cuk. Nasib. Aduh, kok lihat ini kayak... kayak realita je, ya? Eh, suka lah. Cuk. Aku minta maaf, Cuk. Cuk. Minta maaf, Cuk. Ya. Aku minta maaf, Cuk. Aku sayang kau, Cuk. Sayang kau. Cuk. Jangan buat, jangan buat lagi benda tu. Jangan buat lagi. Aku tak nak buat lagi. Aku tak nak buat lagi. Okey, Cuk. Terima kasih, Cuk. Kayak realita je. Terima kasihlah semua kerana sudi mendengar luahan hati dan cuba mensettlekan masalah saya ini. Cuma saya minta tolong satulah pada Syuib. Ya? Tolong kemas balik sampah. Lupa-lupa. Jangan dapat malu sampah dia buat. Aduh, dah selesai ya. Okey, menarik. Aduh, nah, buat teman kita yang editkan video ini, tolonglah buatkan lagi ya gitu ya. Enggak, saya terhibur banget sih dengan kompilasi seperti ini, cuy. Saya minta tolong banget, tolong buatkan lagi ya supaya mengisi kekosongan di channel ini ya. Aduh, suka banget sumpah. Terhibur banget hari ini. Oke cuy, alhamdulillah ya, untuk hari ini benar-benar saya terhibur ya. Saya nggak berpikir ya sekarang penontonnya banyak apa tidaknya, nggak jadi masalah cuy. Yang penting channel saya masih berwujud gitu ya. Dan saya suka banget karena teman kita ini memberikan saya sebuah video yang diedit sendiri. Ini diedit bukan mudah cuy ya. Ini agak susah cara editnya nih cuy. Intinya terima kasih banyak buat abang yang kirimkan saya video ini cuy ya. Sekali lagi kalau ada abang nonton video ini tolong kirimkan lagi ya bang ya. Video-video seperti ini kalau bisa perbanyak semua episode ya kalau bisa cuy. Karena ini juga bisa membantu saya untuk menghibur diri gitu cuy ya. Karena ya kita sebagai manusia itu pasti butuh hiburan gitu ya. Dan cara saya untuk menghibur diri saya membuat konten, bekerja dan tertawa juga. Dan itu sangat-sangat hal yang membahagiakan banget gitu cuy ya. Hal yang membahagiakan banget. Oke, dan terima kasih, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you next. Thank you next. Dan thank you next.